setiamu. Kau nyatakan bagiku. Suster Maria ini akan selalu minta kepada para gereja dan para kongregasi apa-apa Maria berbuka cita dan kasih manilah kami, Yesus saja.
Ialah Bapa kami, memuji dan memuliakan Engkau, sebab oleh kebaikan-Mu yang tak terhingga, melalui Roh Kudus Engkau membawa kami orang berdosa pada relasi yang baru dengan Kristus Sang Imam sejati. Kami juga mengucap syukur kepada-Mu, sebab dengan karya yang Engkau percayakan kepada yang terperkata, Mater Maria Konsilium Adaptis, untuk membentuk kongregasi hamba-hamba Maria dari Perdukacita, Maria Perdukacita dari Rochelle. Semoga karya pelayanan mereka menjadi tanda kasih dan pengabdian kepada perawan Maria, di mana para hamba dengan bebas dan sukacita mengikuti Kristus dalam mewartakan Injil kepada sesama. Kami mohon ya Bapa, pandanglah hamba-Mu ini dan curahkanlah Roh Kudus-Mu agar dia tetap setia kepada-Mu serta tumbuh dan berkembang dalam cinta kasih akan kita. Semoga Suster Maria Emiliana Buik senantiasa setia mencari wajah-Mu, mendengarkan sabda-Mu dan selalu mengutamakan kehendak-Mu yang kudus. Semoga terang Kristus bercahaya di dalam dirinya sehingga ia bertumbuh dalam ketaatan dan kerendahan hati serta selalu merasakan kehadiran. Ya Bapa, semoga dia tidak berpaling dari salib Putra-Mu, tetapi tetap setia bersama Bunda Maria memikul beban Kristus yang menderita dan bahu, sehingga bercahaya kebangkitannya memenuhi seluruh dunia. Dan olehnya, ia mampu menghadapi segala tantangan dan kesulitan hingga pada saat Engkau mendapatinya, tetap bertekun dan setia menantikan Putra Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Suster yang terkasih, terimalah cincin ini sebagai simbol kasih dan kesetiaan. Jagalah sepenuhnya sebagai perjanjian dengan Kristus Tuhan, sehingga kelak Engkau menerima kegembiraan bersamanya dalam kehidupan abadi di surga. Saya Suster Maria Zingaro, sebagai pemimpin umum bersama para suster anggota kongregasi hamba-hamba Maria Perdukacita dari Nocera, bersyukur kepada Allah dan dengan gembira saya menerima Suster Maria Emiliana Boi dalam keluarga kongregasi hamba-hamba Maria Perdukacita dari Nocera. Bagikanlah kebaikan dan semangat hidupmu dalam kebersamaan. Kita disatukan oleh rahmat panggilan dan tujuan hidup yang sama. Satu dalam karisma dan spiritual bersatu, dalam suka maupun duka, selalu menanti dengan iman, harapan dan kasih dari kemuliaan Tuhan yang akan